untuk memasang ini ya, untuk memasang makhluk ini kita harus cari plaster atau mesin pengedip dari motor ini. Terakhir kita masang plaster ada di daerah sini, guys. Ya, ini masangnya sebenarnya tidak lama, guys. Nah, di daerah sini. Jadi setiap motor biasanya berbeda-beda tempat plasternya. Kalau ini daerah sini. Ya. Oke, kita bongkar dulu. Ambil dulu plasternya. Pertama kita bongkar dulu bautnya, guys. Biasa kalau perlu solder, siapkan solder, guys. Nah, ini penampakan dalamnya, guys. Kita lihat mana plasternya. Seperti ini, guys. Ini yang warna merah nih, ya. Ini tidak terlalu rumit masangnya, guys. Tapi hasilnya nanti orang lain yang punya motor ngiri, ya. Jadi cepet-cepet, guys, ya. Pasang yang ginian. Kalau tidak punya yang ginian, ya, beli di toko elektro banyak. Paling hanya 2.000-3.000 lah harganya, guys. Cuman kalau SPK family kan sayang, ada di bangkai box CPU. Oke, kita pasang gas, nyari alat dulu. Oke, guys, lanjut. Sebelum alat dipasangkan, ya, ini dipasangnya di sini di plaster ya. Nah, di situ ada kaki dua kan di sini. Nanti kita ukur-ukur dulu mana yang membawa setrum. Dibuka dulu soketnya, ya. Kita buka soketnya. Kita ukur di soket, guys, ya. Nah, ada ukurannya ke sini. Mana positifnya? Yang warna merah positif. Dan nah, sekali lagi biar jelas penonton. Nah, ini yang positifnya yang warna merah itu yang kaki. Nah, ada warna oranye, kabelnya ada warna oranye. Itu untuk positif ini ya. Nah, ini alatnya ya, yang dari CPU tadi ya. Ini namanya kalau ada istilah elektronik buzzer ya. Oke, kita tinggal pasang saja ya. Nanti yang merah yang positif masuk nanti ke yang tadi hasil pengukuran ya, positif. Nah, di situ masukin aja lah, cantelin biar praktis ya. Ini masangnya praktis, guys. Ya. Nah, satu lagi, guys, cantelin ke kaki yang satu lagi. Seperti itu, guys. Kita langsung pasang soketnya. Sudah selesai. Ya. Jangan salah, guys. Kalau salah nanti tidak berbunyi, guys. Langsung aja. Nah, begitu. Biar itu nempel. Rapikan dulu. Masukkan. Oke, masuk. Nah, begini tampilannya, guys. Ya, tinggal sekarang uji coba. Uji coba. Kita hidupkan motornya. Kemudian kita nyalakan
Semudah itu gas membuat sen motor bisa berbunyi. Sekarang tinggal tutup lagi gas. Udah selesai, tinggal ditutup aja. Semudah itu kah gas? Kalau kita membuat motor kita, lampu setnya bisa berbunyi. Ya. Kita bisa nyari bahannya dari barang yang sudah ada. Oke. Itu bukan dari bekas CPU saja, banyak setiap alat elektronik yang kalau dinyalakan atau ada sesuatu berbunyi, laser itu bisa dipakai gas. Cuman dalam pemasangan aja harus hati-hati, jangan sampai terbalik. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi penonton sekalian ya. Jangan lupa subscribe-nya ya, untuk kemajuan channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.